Halo beauty lovers, video kali ini aku bakalan kasih kalian video tutorial buat make up kondangan di siang hari. Dan kali ini juga aku kolaborasi bareng sama Anita Jayanti. Orangnya ada di sini, kalian bisa cek channel dia di sini. Dia juga bikinin makeup tutorial untuk kondangan di malam hari, which is night time. Dan pastinya lebih bold dari ini. Ini tuh aku cuma mau bikin matte eye sama bold lips, karena setiap aku kondangan di siang hari, aku selalu pakai lipstick yang bold, tapi matanya simple dan of course flawless, flawless as fuck, you know me. Gimana caranya bikin look ini? Please just keep on watching. So di sini aku udah pakai foundation dan juga alis. Aku bikin review Nivea Men pas lagi bikin tutorial ini. Aku pakai foundation L'Oreal Infallible seperti biasanya. Dan aku mau langsung ke mata. Aku nge-prime mata. Aku pakai NYX Jumbo Eye Pencil yang warnanya milk karena warnanya karena warnanya putih. Jadi aku mau base aku tuh putih polos karena aku bakalan pakai shadow warna terang, yaitu yang coklat bar, yang warna coklat white, coklat gitu, ya pokoknya gitu. Dan aku taruh di all over my lid supaya gampang di blendnya, karena tadi kan NYX Jumbo Eye Pencilnya agak creamy, jadi aku ngeset semuanya pakai eyeshadow warna putih ini. Gak putih banget sih sebenarnya krem. Dan aku pakai coklat muda dan coklat medium untuk transition color. Aku ngeblend di crease aku supaya nanti jadinya agak gradasi warna coklat gitu. Aku pakai dua warna itu dicampur. Aku building colornya supaya lebih makin gelap maksudnya. Terus aku pakai yang warna paling gelap di ujung sana, di ujung crease aku aja, di bagian luar crease aku aja. Dan aku blend semuanya pakai blending brush yang lebih besar dibanding yang tadi untuk ngepack si warna yang gelap tadi. Aku blend semua pakai yang blending brush lebih besar supaya nggak ada harsh line, supaya lebih blended dan gradasinya bagus. Aku building the color di crease luar aku supaya makin gelap dan makin gelap. Pelan-pelan aku building, jadi nggak langsung sekaligus gelap, supaya jadi gradasi bagus. Dan aku touch up lagi eyelid colornya pakai yang warna putih tadi di awal, krem sih sebenarnya, bukan putih, supaya masih tetap kelihatan terang di bagian inner cornernya. Dan aku pakai warna highlight di brow bone aku supaya nggak matte semua matanya. Lalu aku pakai eyeliner Maybelline, dari Maybelline Hyper Sharp Liner, tapi ini aku agak lebih tebal, makanya nggak seperti biasanya, karena aku pengen lebih kelihatan wingnya. Dan di sini aku udah pakai bulu mata dari Ratu Bulu Mata yang stylenya Demi. Lalu aku pakai maskara di bawah bulu mata bawah, pakai What Benefit itu, dan air ya aku kena itu, tapi kalian tenang aja, ini bakal bisa dihapus kok, tunggu kering aja. Aku pakai shadow warna coklat seperti biasa yang tadi di atas di bawah mata, tapi supaya lebih seimbang seperti biasanya. Dan aku pakai eyeliner warna nude ini dari Rimmel London di bawah mata, karena untuk siang-siang aku jarang pakai eyeliner warna hitam. Dan untuk konturnya aku pakai City Color Contour and Define. Aku nggak ngerti kenapa muka aku di sini kayak judes banget, kayak kesel banget konturnya. Padahal nggak kok, nggak tahu emang kenapa. Aku juga nggak ngerti kenapa muka aku kayak gitu di sini, kayak kesel banget gitu nggak konturnya. Duh, cuy, muka tolong dikontrol. Sorry, maaf. Lalu aku ngekontur hidung jambuku. Aku ngekontur hidungku supaya lebih ya lebih define aja, lebih kelihatan enak aja. Ya. Gitu. Dan aku pakai blush on dari City Color and Define juga. Tadi kan ada blushnya supaya enggak ganti-ganti palet aja. Warnanya soalnya bagus dan awet.
And then aku pakai highlighter dari Mary Luminizer. Ini udah jatuh, jadi udah agak berantakan. Tapi tetap aku suka, so ya, karena di siang hari aku mau glowing. Jadi aku pakein di seluruh high points of my face. You know, kayak pipi, hidung, jidat, cupid's bow, sama dagu. Lalu aku pakai highlight juga di inner corner aku supaya matanya gak terlalu flat matte gitu, supaya lebih popping. What's wrong with me? And then aku pakai city color lip liner yang warnanya sangria. Kalau gak salah aku bakal taruh di bawah nanti warnanya. Ini warnanya tuh berry deep gitu, cocok banget untuk di bawah lipstick matte flat out fabulous ini. Wow, sorry. So yeah, this is the final look. So jadi itu dia video tutorial untuk kondangan di siang hari. Kalau kalian suka sama video ini, please like this video, komen dan juga share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, please please please. Dan juga jangan lupa subscribe to my channel dan juga channelnya Anita Jayanti. Sis Bumil gorgeous. Dia itu lagi hamil dan dia gorgeous banget. I love everything about her. I love everything about Anita Jayanti. So yeah, thank you so much for watching. Bye bye.